يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dengan mengarahkan mereka kepada jalan ketaatan kepada Allah dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, orang-orang kafir, dan batu, seperti berhala-berhala yang mereka sembah adalah sebagian dari bahan bakar neraka itu. Atau dengan kata lain, api neraka itu sangat panas, sehingga hal-hal tersebut dapat terbakar. Berbeda halnya dengan api di dunia, karena api di dunia dinyalakan dengan kayu dan lain-lainnya, penjaganya malaikat-malaikat, yakni, juru kunci neraka itu adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya ada 19 malaikat, sebagaimana yang akan diterangkan nanti dalam surat Al-Muddatsir. Yang kasar, lafal gila ashun ini diambil dari asal kata gila sul kalbi, yakni kasar hatinya, yang keras, sangat keras hantamannya, mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintahkannya kepada mereka, lafal ema amarahum berkedudukan sebagai badal dari lafal Allah. Atau dengan kata lain, malaikat-malaikat penjaga neraka itu tidak pernah mendurhakai perintah Allah, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, lafaz ayat ini berkedudukan menjadi badal dari lafal yang sebelumnya. Dalam ayat ini terkandung ancaman bagi orang-orang mukmin supaya jangan murtad, dan juga ayat ini merupakan ancaman pula bagi orang-orang munafik yaitu, mereka yang mengaku beriman dengan lisannya tetapi hati mereka masih tetap kafir. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, dapat dibaca nasyuha'a dan nusyuha'a, artinya tobat yang sebenar-benarnya, bertobat tidak akan mengulangi dosa lagi, dan menyesali apa yang telah dikerjakannya, mudah-mudahan Rab kalian, lafal, asa ini mengandung makna taraji, yakni sesuatu yang dapat diharapkan akan terjadi, akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian, dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga, yakni taman-taman surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan, Allah tidak akan memasukkan ke dalam neraka, Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia,
Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan mereka, maksudnya, di depan mereka terang benderang oleh cahayanya, dan cahaya itu pun memancar pula di sebelah kanan mereka. Mereka berkata, lafal yakuluna merupakan jumlah istinaf atau kalimat baru, ya Rab kami. Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, hingga sampai ke surga, sedangkan orang-orang munafik cahaya mereka padam, dan ampunilah kami, wahai Rab kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, dalam masalah agama, karena ternyata keduanya kafir dan adalah istri Nabi Nuh yang dikenal dengan nama Wahilah telah berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Nuh ini adalah orang gila. Sedangkan istri Nabi Lut yang dikenal dengan nama Wailah, memberikan petunjuk kepada kaumnya tentang tamu-tamunya, yaitu bahwa jika tamu-tamu itu tinggal di rumahnya, maka ia akan memberi tanda kepada mereka dengan api di waktu malam dan kalau siang hari dengan memakai asap, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa menolong mereka berdua dari Allah, dari azabnya, barang sedikit pun, dan dikatakan, kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang memasukinya, yaitu bersama orang-orang kafir dari kalangan kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi Lut. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. Dan Maryam, lafal ini diathafkan kepada lafaz Imra'atu Fir'auna, putri Imran yang memelihara kehormatannya, menjaga kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, yakni malaikat Jibril. Ia meniupkan ke dalam kerah bajunya roh ciptaan Allah berdasarkan perintah dari Allah, hingga tiupan itu masuk ke dalam kemaluannya. Lalu setelah itu Maryam mengandung Isa, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabnya, yakni syariat-syariatnya, dan kitab-kitabnya, yang telah diturunkan, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat, termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah.